Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي أعزكم الله, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kita Islam, mentakdirkan kita terpilih menjadi seorang muslim, yang di mana seorang muslim beriktikad, berkeyakinan bahwa hidup dia adalah sesuatu perjalanan yang panjang, perjalanan untuk mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana hidup seorang mukmin tidak berakhir dengan wafatnya dia, tetapi terus berlangsung ila masya Allah sampai kehendak Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang memperbaiki amalnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah melihatkan, mempertunjukkan kepada kita kehidupan dan kematian di dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada kita menyaksikan orang yang hidup kecuali yakin satu saat dia akan sampai pada kematian. Karena itu kematian itu adalah hak dan sesuatu yang mesti terjadi di setiap sesuatu yang bernyawa. Ya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa maka akan merasakan kematian. Al maut intiqalu ahadin ila syai'in akhar, berpindahnya seseorang kepada tempat yang lain. Ya, seseorang diwafatkan dari rahim ibunya, dia tidak lagi berada di rahim ibunya. Wafat dia di rahim ibu. Maka dia berpindah ke alam dunia, rahim dunia. Kemudian dia diwafatkan lagi di rahim dunia, dia berpindah ke rahim barzah, ke alam barzah, yaitu alam kubur. Kemudian sampai saatnya dia pun diwafatkan kembali di dalam alam barzah dan berpindah kepada alam akhirat. Dan alam akhirat ini perjalanan yang panjang, mulai dari al-hisab, dikumpulkan di padang mahsyar, al-hisab, kemudian i'ta'ul kitab, diberikan kitab catatan amal, kemudian digiring untuk melewati sirat sampai kemudian kepada masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang panjang, bukan satu hari dua hari, ya, tetapi ribuan tahun, ratusan tahun perjalanan di akhirat sampai menuju surga. Ya. Jangan kira perjalanan itu sehari dua hari, sekejap dua kejap kemudian masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka. Tidak, perjalanan yang panjang melewati sirat ini kelelahan, kelelahan yang panjang, ya. Dan perjalanan sirat ini, ikhwati azakumullah,
begitu panjangnya. Karenanya diceritakan orang yang melewati sirat kalbark, seperti kilat, ya, kecepatan cahaya itu berapa, ya. Kalau seandainya sirat itu hanya sekian meter, kilometer, maka tidak diperlukan kecepatan kilat, ya. Tapi sirat ini begitu panjangnya, panjang. Orang yang berjalan dengan kecepatan al-bark, kecepatan kilat saja, dia membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menyeberangi sirat. Maka bagaimana ikhwati azakumullah dengan orang yang tertatih-tatih, sementar dia terjatuh, dia bergelayutan lagi, kemudian naik lagi, dan seterusnya. Berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk sampai kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah hari yang sangat melelahkan, hari yang sangat berat, yauman tsaqila, hari yang sangat berat. Maka sungguh seorang mukmin yang cerdas dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyis, mukmin yang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas adalah orang yang mengekang, memperhatikan hawa nafsunya, mendidik hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa beramal dengan sesuatu yang akan dia dapat setelah kematian. Ya, sebagaimana juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, ya, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang akan dia lakukan untuk esok hari. Esok hari itu bukan besok, tetapi esok hari adalah alam barzah, alam akhiratnya. Maka ikhwati azakumullah, perkara kematian ini terjadi di setiap masa tanpa perbedaan. Di zaman Nabi terjadi kematian, di zaman kita terjadi kematian. Kafa bil mauti wa iza. Maka kata Rasulullah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi setiap manusia supaya mereka mempersiapkan diri untuk menjemput kematian tersebut. Maka di antara cara kita untuk beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang memutus kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Maka di antara cara kita untuk mengingat kematian adalah mempelajari ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian tersebut. Karena ini akan memberikan gambaran kepada orang-orang yang beriman bagaimana ketika kematian datang kepada mereka. Dan kita sudah sebutkan ikhwati azakumullah, setiap ajaran, setiap agama, setiap adat mesti memiliki tata cara mereka di dalam mengurus jenazah. Maka ini dalil yang sangat kuat ikhwati azakumullah, bahwa urusan kematian adalah urusan din, ya, urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dia urusan ibadah, mungkin sama semua manusia akan menyelenggarakannya, sebagaimana samanya cara manusia makan, ya. Mau orang kafir, orang non muslim, orang muslim, makannya sama. Maka makan itu adalah sesuatu yang mubah, cara berjalan sama. Tetapi ketika mengurus jenazah, kita lihat berbeda. Agama ini berbeda dengan agama ini, adat ini berbeda dengan adat ini cara-caranya. Berarti ini menunjukkan bahwa menyelenggarakan jenazah adalah ibadah. Sebagaimana sholat kita berbeda dengan sholatnya orang non-muslim. Antara agama-agama itu pun berbeda cara sholatnya. Ya, karena apa? Jawabannya ibadah. Cara mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mereka meyakini bahwa mayat ini akan sampai kepada ilah mereka, ya. Karena itu ikhwati azakumullah, tercampur saja perkara penyelenggaraan jenazah ini dari satu agama ke agama yang lain, ini akan rusak dan akan menyebabkan ibadah di dalam menyelenggarakan jenazah ini tertolak.
Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis yang sering kita sampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal taqarrub kepada Allah yang tidak ada landasannya dalam perkara kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya. Maka jelas perkara kematian harus dipelajari fikihnya. Fikihnya, tata caranya, sehingga sesuai dengan apa yang telah digariskan dan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui riwayat-riwayat hadis, ayat-ayat Al-Qur'an, kita ketahui apa yang harus diselenggarakan bagi jenazah tersebut. Di pertemuan yang lalu kita sudah singgung sedikit, yaitu yang pertama, ketika seseorang menghadiri al-muhtadhar. Al-muhtadhar, al-muhtadhar artinya seseorang yang didatangi kematian, menjelang kematian datang kepada dia. Dan ini akidah kaum muslimin bahwa kita ini bukan yang mendatangi mati, tetapi mati yang mendatangi kita. Kalau seandainya kita yang mendatangi mati, kita bisa mengulur-ulur waktu, nanti saja, nanti saja. Tapi ini yang terjadi adalah mati yang mengejar kita, dan kita berlari dari kematian. Sehingga kapan waktunya kematian sudah bisa mengejar kita, kita tidak akan bisa berlari lagi, habis waktunya, dikejar ya oleh kematian tersebut. Dan setiap orang yang mengejar pasti akan mendapatkan ya. Dan orang yang dikejar satu saat akan lelah dan berhenti, pada saat itulah kematian datang ya. Maka orang yang di dalam keadaan sakaratul maut disebut juga al-muhtadhar. Al-muhtadhar dari kata-kata hadara, hadir. Al-muhtadhar berarti orang yang dihadiri, orang yang didatangi kematian. Ya, dan itu terlihat dari lelahnya wajah, dari satu dua napas yang sudah mulai terlihat, sekujur badan dingin. Ya, tidak lagi bisa merasakan kenikmatan dunia. Ya. Padahal dia masih ada di dunia, tapi sudah tidak lagi bisa menikmati kehidupan dunia ini. Bahkan untuk hartanya saja dia sudah tidak boleh lagi berwasiat. Ya. Sudah tidak lagi berwasiat, tidak boleh lagi berhibah. Ya, orang dalam keadaan sakaratul maut, kemudian dia bisa berbicara lemah misalnya, nanti harta saya kalau saya meninggal, tolong bagikan kepada si fulan, si fulan. Maka ini tidak berlaku lagi. Ya. Tidak berlaku lagi ketika dia berhibah, tanah saya yang di sana, tolong berikan kepada si fulan. Ini saya di sini, tolong berikan kepada si fulan. Maka hibah seperti ini tertolak. Sudah tidak punya hak lagi dalam urusan dunia ya, ketika orang sudah muhtadhar ya, sudah datang kepada dia kematian ya. Di dalam bahasa lain disebut dengan sakaratul maut. Sakarat artinya mabuk, maut pelakunya. Jadi kematian yang membuat seseorang mabuk ya, karena beratnya kematian tersebut ya, sehingga dia tidak bisa melakukan keinginan-keinginan dia di dunia. Maka pada saat itu ikhwati azakumullah, orang tidak lagi bisa mengucapkan sesuatu, melafalkan sesuatu, kecuali dia dibantu, diingatkan kembali. Diingatkan. Maka di sini ada syariat talqin. Talqinus syahadah, yaitu mentalkinkan jenazah dengan lafaz syahadah. Dan syahadah di sini adalah syahadatut tauhid. Ya. Yeah. Syahadatu tauhid, syahadat Rasul sudah tidak lagi, karena sudah tidak bisa lagi mengikuti Rasulullah SAW jenazah ini. Maka yang dia harapkan adalah ketauhidan, karena ketauhidan dibawa mati, keyakinan kepada Allah Taala sebagai ilah yang hak dibawa mati. Maka hendaklah dia bisa mengikrarkan itu di akhir ucapannya. Dan itu sangat sulit ikhwati azakumullah. Seperti seorang bayi yang belum bisa mengucapkan sesuatu, kemudian diajarkan oleh orang tuanya. Dia dengar, dia ikuti perlahan-lahan sampai lidahnya bisa mengucapkan. Ini yang disebut dengan talqin. Diucapkan perlahan-lahan di telinganya, dekat telinganya, sampai dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa fungsinya itu?
Sebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah, laqinu maka talqinkanlah oleh kalian mautakum mayat-mayat kalian. Ya, mautakum di sini para ulama mengatakan majas mursal min itlaqil mustaqbal min itlaqil hadir wa iradatul mustaqbal. Ya, apa namanya, itlaqul mustaqbal wa iradatul hadir, jadi menyebutkan yang akan datang, yang akan terjadi tetapi masih dalam keadaan sekarang. Jadi orang ini insyaallah akan mati, ya sudah jelas tanda-tanda kematiannya, maka disebut dengan mautakum, tetapi dia belum mati, belum, masih dihidup di dunia, ruhnya belum diambil. Jadi mautakum di sini belum dikuburkan, ya, masih menjelang kematian. Ya. Jadi salah kalau orang mengatakan mautakum di sini mayit. Memang secara bahasa mautakum jamak dari mayit, mauta, mayat-mayat kalian. Tapi maksudnya adalah orang yang akan meninggal. Karenanya kalau sudah meninggal, sudah dikubur, maka yang terjadi bukan lagi ditalkinkan, tetapi didoakan. Ya. Jadi kalau sudah di dalam kubur, sudah ditutup dengan tanah, maka bukan ditalkin lagi, tetapi didoakan. Rasulullah mengatakan, is'alu li akhikumus thabat fa innahu al'an yus'al. Mintalah kepada Allah untuk saudaramu ini, doakanlah untuk Allah kepada saudaramu ini supaya dia diberikan kekokohan, kekokohan lidah, kekokohan akidah, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan. Tapi kalau dia masih hidup, maka kita tetap berupaya untuk menolong saudara kita ini dengan mentalkinkannya. Karena para ulama ketika membaca hadis ini, maka mereka mengatakan maknanya adalah zakiru man hadarahul maut. Ya, zakiru man hadarahul maut. Ingatkan orang yang sedang atau telah dihadiri oleh kematian, tapi belum mati. Ya, belum mati. Dia hampir didekati oleh kematian dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi enggak usah dipanjang-panjangin. Tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak. Tapi ucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh juga orang mentalkin dengan lafaz Allah, Allah. Ucapkan Allah, Allah. Tidak. Tapi disuruh talkin dengan apa? La ilaha illallah. Kenapa tidak boleh mentalkin dengan kalimat Allah, Allah? Sebab orang yang dalam keadaan datang kepada dia mati, maka disinilah terjadi fitnah, fitnatul maut, fitnah kematian. Jadi menjelang kematian banyak godaan-godaan syaitan datang, harta dia datang, orang tua dia datang, orang-orang terkasih dia datang mengatakan ini. Kemudian kita ucapkan kepada dia, ucapkanlah Allah, Allah. Maka datanglah harta, dia bilang Allah lah hartaku, Allah lah jabatanku, Allah lah duniaku. Ya. Karena lafal Allah, lafal yang belum sempurna. Tergantung beritanya apa. Ya. Allah yang maha besar bisa, Allah yang maha kecil bisa, Allah hartaku bisa, Allah jabatanku bisa. Karena kalimat ini belum sempurna. Dan kematian datang dengan fitnah-fitnahnya. Maka ketika kita mentalkinkan seseorang dengan kalimat Allah, Allah, ini bisa menyebabkan kemusyrikan kepada pelaku kematian ini. Berbeda dengan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak ada pengertian lain kecuali tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. Datang hartanya, dia bilang la ilaha illallah. Bukan hartaku yang menjadi Allah, tetapi Allah lah yang hak. Datanglah jabatannya, datanglah orang-orang yang dicintainya. Maka kalimat la ilaha illallah ini adalah
pemutus dari sebuah kesyirikan. Maka ini yang harus diucapkan, tidak boleh kalimat lain. Dan ini berdasarkan hadis tadi dari Rasulullah SAW tadi. Kemudian juga diceritakan dalam hadis Anas bin Malik, dakhala ala rajulin min bani Najjar, min bani Najjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seseorang dari Bani Najjar. Ya'uduhu, beliau menjenguknya dalam keadaan sakit. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepada laki-laki tersebut, ya khali, wahai pamanku, ya wahai pamanku, qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Faqala, maka orang yang sakit ini, yang dalam keadaan sakit ini, sakit parah ini, dia mengatakan, awa khalun ana am amun, saya ini paman kamu dari pihak ibu atau dari pihak ayah. Ini orang ini bingung ya. Orang ini bingung, datang Rasulullah, tidak ada hubungan kekerabatan, cuman Rasulullah dengan bahasa lembut beliau menyebutnya paman. Khal, khal itu artinya paman dari pihak ibu, disebut oleh Rasulullah. Jadi kalau kita menyebut seseorang yang baru kita kenal, maka biasanya dinisbahkan kepada ibu, karena nisbah kepada ibu ini lemah, ya, lemah. Maka untuk ucapan yang lembut, menghormati, maka kita sebut dengan paman, yaitu khal, ya, khal. Tidak disebut dengan am. Kalau am, paman, pahan, paman dari pihak ayah. Kalau paman dari pihak ayah, ini betul-betul kuat dari sisi nasab, ya. Karena ayah itu memiliki nasab yang kuat kepada anak. Di mana Al-Qur'an mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah." Panggillah anak-anak kalian itu dengan nasab ayah-ayah mereka. Karena itu lebih kuat di sisi Allah, ya. Maka di sini Rasulullah SAW menyebut orang yang tidak ada hubungan nasab sama beliau, cuman beliau ingin memperlembut ucapan, maka beliau sebut ya khali, wahai paman dari pihak ibu, walaupun tidak ada hubungan sebenarnya. Ya. Qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu apa dijawab orang tersebut? Orang ini bingung. Saya ini paman dari mana nih? Dari pihak ayah atau pihak ibu? Apa faedahnya di sini? Artinya ketika Rasulullah mengatakan ya khali kepada orang yang sedang dalam keadaan sakarat ini, dalam keadaan mabuk ini, mabuk mati, maka yang muncul dari lidahnya, dia akan mengomentari hal-hal yang tidak perlu. Ya. Akhirnya dia tanya, saya ini paman dari pihak ayah apa dari pihak ibu? Karena dia mendengar kata-kata khal, ya, kata-kata khal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bal khalun, kata Rasulullah, tidak, engkau bukan paman dari pihak ayah, tapi engkau paman dari pihak ibu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah ucapan beliau, tidak lagi beliau sebut ya paman, tetapi langsung Rasul mengatakan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Sehingga orang ini hanya mendengar kata-kata la ilaha illallah, tidak lagi mendengar kata paman, kata ini. Sehingga kalau kita mentalkinkan orang yang meninggal, jangan kita bilang ya ayah ucapkan kalimat la ilaha illallah, ya ibu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Hilangkan semua kata-kata itu, cukup katakan la ilaha illallah, ya, supaya dia tidak terpengaruh, ya, supaya dia tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan selain ucapan tersebut. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, qala, maka orang ini mengatakan huwa khairun li, ini kalimat ini lebih baik bagiku. Qala, maka Rasul mengatakan na'am, iya, kalimat ini lebih baik bagimu, ya. Wadzalika raja'an an yakuna akhiru kalamihi qabla mautihi la ilaha illallah, ya, karena ini adalah harapan supaya ucapan terakhir itu adalah ucapan la
ilaha illallah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka para ulama ijma tentang talqin ini, ijma artinya tidak ada yang memungkirinya. Kalau ada orang mau meninggal, kita ucapkan la ilaha illallah. Ini semua mazhab ya mengustahabkan, dianjurkan untuk mentalqin. Dan hendaklah talqin itu dilakukan dengan lutfun wa madarah, ya, diucapkan dengan lembut dan tegas, ya, jangan dikulum. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak jelas. Ucapkan dengan kata-kata yang jelas, infitah, terbuka mulut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, terdengar jelas kepada orang tersebut. Ya, tidak terburu-buru ucapannya. Wa alla yukarrir alaihi, dan hendaklah dia diulang-ulangi dengan lambat. Jadi tidak cepat-cepat la ilah illallah, la ilah illallah, tidak. Karena ini akan menghilangkan pendengaran dia. Ya, diulangi, berhenti. Kemudian beberapa saat lagi ucapkan lagi la ilaha illallah. Berhenti. Beberapa saat. Kemudian ucapkan lagi la ilaha illallah. Ya, supaya dia jelas. Kalau terulang-ulang terlalu cepat, ya itu tidak ada jeda, maka ini akan membuat dhaiq halihi wa siddah qurbihi. Ia akan menyebabkan sempit keadaannya dan sulit akhirnya, ya. Maka fayuqrihu dhalika biqalbihi, sehingga hatinya jadi enggak kesal, ya. Jadi orang kalau dinasihatin secara frontal terus dinasihatin begitu, apa yang terjadi? Kesel dia. Ya. Kesel akhirnya apa? Bilang enggak, saya enggak mau. Ya. Maka kita ucapkan dengan lembut, berhenti. Sampai dia terlihat merenungkan kata-kata tersebut, ucapkan lagi la ilaha illallah. Ya, berhenti. Baru ucapkan lagi, ya. Seperti itu. Ya, jadi bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Justru ini akan memberatkan dan khawatir dia akan menolak ucapan tersebut karena sulitnya dia ingin mendengar kata-kata tersebut. Jangan kita bayangkan seperti orang sehat. Ya. Ini dalam keadaan yang sulit sesulit-sulitnya. Ya. Maka ucapan tersebut tidak boleh terulang-ulang dengan cepat. Ya, tetapi dengan lambat dan ada jeda di antara hal tersebut. Ini cara mentalkin jenazah. Kemudian ikhwati jazakumullah, istahabbal fuqaha qira'atu surat Yasin indal muhtadar. Mayoritas ahli fikih, ya, ahli fikih menyunahkan atau menyukai untuk dibacakan surah Yasin ketika orang muhtadar tersebut, ya, dibacakan surah Yasin ketika orang muhtadar. Namun ulama muhaddisin ahli hadis, jadi di sini ada perbedaan secara kekhususan, ya, secara kekhususan ulama fikih dengan ulama hadis, ya. Ulama fikih lebih melihat kepada manfaat saja, ulama hadis melihat kepada riwayat. Maka ulama hadis mengatakan bahwa hadis ikra'u ala mautakum surata Yasin, bacakan kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian surah Yasin. Sama meninggal di sini maksudnya belum meninggal, ya, dalam keadaan sakarat maut. Bacakan surah Yasin. Namun para ahli hadis meneliti hadis ini dhaif, ya. Hadis ini lemah, ya. Sehingga fala yusra'u, mereka mengatakan tidak disyariatkan. Ulama fuqaha mengatakan bahwa membaca surah Yasin masyru', disyariatkan. Baca surah Yasin baik atau tidak? Baik. Ya. Baca Al-Qur'an kepada orang hidup baik atau tidak? Baik. Membacakan kepada air Al-Qur'an bermanfaat atau tidak?
Kita ambil air, kita bacakan Al-Fatihah, kita tiupkan. Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Rumah dibacakan Al-Quran, bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Timbul ruh kebaikan, ketenangan di dalam rumah tersebut. Air, rumah, benda mati. Dibacakan Al-Quran, bermanfaat. Ini orang masih hidup, masih punya ruh. Maka ketika dibacakan kepada dia Al-Quran, maka bermanfaat. Ya. Maka walaupun hadis membaca surah Yasin kepada mayit ini dhaif, tetapi dari sisi pandangan fikih, sekali lagi, dari sisi pandangan fikih ini boleh. Boleh saja. Ya. Walaupun tidak mutlak. Tidak mutlak. Artinya kita boleh pilih ayat-ayat atau surah-surah yang lainnya. Ya. Tetapi karena surah Yasin ini kadang-kadang ma'ruf di tengah masyarakat kita, ibu-ibu itu, ibu-ibu pengajian di kita biasanya itu lebih lancar baca surah Yasin daripada dia baca surah Al-Baqarah. Daripada dia baca surah Al-Baqarah kepada jenazah, bacaannya blang-blengpot, ya, tajwidnya kacau. Sementara Yasinnya lebih bagus, ya sudah, bacakan Yasin kepada jenazah tersebut. Dan ini adalah bacaan barokah, ya, ayat barokah. Maka tidak mengapa hal itu dilakukan, ya, tetapi tidak menjadi sebuah ketetapan bahwa harus demikian. Ya. Kebetulan yang hafalnya Yasin, itu bacakan surah Yasin. Allahu a'lam. Ya. Jadi hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai fadilatul amal, keutamaan beramal. Bacaan surah Yasinnya masyru', tidak ada orang bilang baca surah Yasin bid'ah. Enggak ada. Ya. Karena itu Al-Qur'an, enggak ada. Tidak ada orang yang mengatakan membaca Yasin bid'ah kepada rumah, orang baca Yasin di rumahnya bid'ah. Orang membacakan surah Yasin di air kemudian dia tiupkan di situ untuk dia minum, tidak ada yang bilang bid'ah. Ya. Ya karenanya dibacakan kepada mayit pun tidak ada, tidak bisa dikatakan sebuah perbuatan bid'ah. Ya. Apalagi ditambah dengan hadis-hadis yang lain dikatakan idza hadartumul mayit fala taqulu illa khairan. Apabila kalian menghadiri jenazah, jangan ucapkan ucapan yang buruk, tapi ucapkan yang baik. Fa innal malaikah, karena sesungguhnya malaikat tu'amminuna ala ma taqul, akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Sekarang waman asdaqu minallahi haditha, mana ucapan yang lebih baik daripada Al-Qur'an? Ya, maka ketika kita menghadiri jenazah kita baca Al-Qur'an, entah itu surah Yasin, entah itu surah yang lain, tidak mengapa. Jadi jangan dicegah kalau ada orang yang membacakan Yasin ketika ada orang yang sakit, ya, orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ya, mudah-mudahan di situ rahmat Allah datang, ya, dengan bacaan Al-Qur'an tersebut. Wallahu a'lam. Kecuali kalau orang mewajibkan harus itu. Ketika ada orang membaca misalnya surah Alam Nashrah Laka Sadrak misalnya, tiba-tiba dia bilang jangan, enggak boleh baca itu, baca Yasin. Nah, ini yang tidak benar, ya. Tidak benar. Tapi kalau itu berdasarkan kemudahan, kegampangan, dia lebih gampang baca Yasin, maka falyatafaddal, silakan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ikhwati jazakumullah, yang kedua yang dilakukan adalah taujihu ilal qiblah, menghadapkan orang yang muhtadar ke arah kiblat. Ya, ke arah kiblat. Telah datang beberapa riwayat-riwayat tentang hal tersebut, di antaranya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke Madinah. Dan beliau bertanya tentang Al-Bara bin Ma'rur. Dia bertanya, mana Al-Bara bin Ma'rur? Faqalu, maka para sahabat bertanya, tufiya ya Rasulullah, dia meninggal ya Rasulullah. Wa amara bi thuluthihi laka ya Rasulullah, wa awsa an yuwajjiha ila al-qiblah lamahtudira. Dia berwasiat hartanya sepertiga dibagikan untuk engkau ya Rasul. Ya. Jadi Bara bin Ma'rur ini sebelum meninggal dia berwasiat. Wasiatnya pertama, sepertiga hartanya berikan kepada Rasulullah. Kemudian dia berwasiat kalau dia meninggal
jenazahnya dihadapkan ke kiblat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar wasiat tersebut, maka Rasulullah sallam bersabda, asabal fitrah, dia telah mengikuti fitrahnya. Fitrah di sini artinya kebenaran, fitratallahi allati fatarallah alaiha, fitrah yang telah diciptakan oleh Allah secara murni di dalam akidah seorang muslim. Ketika Bara' bin Ma'rur mengatakan, nanti kalau saya meninggal, tolong jenazah saya hadapkan ke kiblat, maka Rasulullah mengatakan, orang ini sudah menyesuaikan fitrahnya. Benar. Waqat radattu thuluthahu ala waladihi, adapun harta yang sepertiga itu saya tidak mau, kata Rasulullah, saya kembalikan kepada anaknya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau orang diberi wasiat harta, boleh dia menerimanya, boleh dia menolaknya. Ya. Misalnya dia saking senangnya orang ini kepada kita, dia wasiatkan hartanya sepertiga, sementara anaknya miskin. Anaknya miskin, keluarganya miskin, tapi karena cintanya kepada sahabatnya, malah sahabatnya diberi wasiat. Maka boleh kita menolaknya dan mengatakan, udah ini saya balikan kepada keluarganya. Ya. Ya, karena posisi harta yang diwasiatkan telah menjadi milik kita, dan kita boleh menerimanya atau boleh menolaknya. Nah, jadi sini Rasulullah SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh wasiat Bara' bin Ma'rur. Yang kita ambil di sini adalah menghadapkan ke arah kiblat. Ya. Maka Rasulullah SAW berdoa untuk Bara' bin Ma'rur, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka waqad fa'altu. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, ya Allah ampunilah beliau, rahmatilah beliau, dan masukkanlah beliau ke dalam surganya, dan aku telah melakukannya. Kemudian dalam riwayat Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dia katakan, wa kana Bara' bin Ma'mur bin Ma'rur awwalu man ustuqbila al-qiblah hayyan wa mayyita. Adalah Bara' bin Ma'rur orang yang pertama kali menghadap kiblat ketika dia hidup dan ketika dia mati. Ketika dia hidup dia salat menghadap kiblat, ketika dia mati jenazahnya pun dihadapkan ke kiblat. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa menghadapkan mayit ke arah kiblat ini ijma. Ya, dinukil oleh Imam Nawawi bahwa ijma, sepakat. Ya. Namun kemudian ini diingkari oleh Sa'id bin Musayyab. Ya, Sa'id bin Musayyab bahwa tidak harus. Ya. Bahkan beliau marah. Ya, itu bukan sebuah ketetapan. Ya. Boleh-boleh saja. Ya. Artinya secara umum para ulama menyukai tentang dihadapkan kepada kiblat tersebut. Dan para ulama tentang menghadapkan ke arah kiblat ini ada dua cara, ya, sama dengan yang kita ceritakan tentang orang kalau tidur. Ya. Yang pertama adalah kakinya ke arah kiblat, kepalanya ke arah timur, ya. Kepalanya di timur, kakinya ke barat, dan kepalanya sedikit ditegakkan, dikasih sesuatu sehingga dia bisa menghadap kiblat. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah kepalanya ke arah utara, kakinya ke selatan. Ya. Kemudian dia ditidurkan miring, ya, sehingga pipinya disentuhkan ke lantai sehingga mukanya menghadap ke arah kiblat. Dan inilah yang benar. Inilah yang benar, ya. Dan ini dikuatkan dalam hadis Bara' bin Azib. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka," apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, "fatawadda," maka berwudulah, wudu akali salat sebagaimana wudumu untuk salat, jadi lengkap semuanya. "Tsumma taj'a ala sakkikal ayman," kemudian tidurlah engkau di atas lambungmu yang kanan. Ya, lambung yang kanan. Berarti apa? Tentunya kepalanya menghadap ke utara, ya, kakinya ke selatan karena lambung kanan. Fa in mitta, apabila engkau meninggal dalam keadaan tidur seperti itu, meninggal dalam posisi seperti itu, mitta alal fitrah, maka engkau meninggal di atas mutta alal fitrah, maka engkau meninggal di atas fitrah. Ya. Tadi Rasulullah mengatakan apa kepada Bara' bin Ma'rur? Qad asabal fitrah, dia telah benar sesuai fitrah. Kemudian di dalam hadis Bara' bin Azib, kata Rasulullah, "Lau mutta, ya, fa in mutta mutta alal fitrah," jika engkau meninggal maka engkau meninggal di atas fitrah. Berarti itu menafsirkan dengan satunya lagi. Jadi yang benar adalah
Ya tadi kepalanya dihadapkan ke arah utara, kakinya ke hadap selatan, kemudian dia dimiringkan, ya, diganjal sesuatu sampai dia disolatkan. Begitu pula ketika diletakkan di kubur, dia dalam posisi seperti itu. Juga ini disaksikan juga dalam hadis Ummu Salamah tentang kisah wafatnya Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah SAW ini tidur. Beliau tidur. Tidurnya di atas lambung kanan. Istiqbalat kiblah, beliau menghadap kiblat. Wa wada'at yadaha tahta khaddiha, dan beliau meletakkan tangan beliau di bawah pipi beliau. Ya. Di bawah pipi beliau. Kemudian meninggallah Fatimah radhiyallahu anha dalam keadaan demikian. Maka ini adalah meninggal dalam keadaan yang sangat bagus, yaitu meninggal di atas fitrah, dan ini tidak akan mungkin kecuali dia tidur di lambung yang kanan, demikian. Kemudian ikhwati azakumullah, apabila jenazah ini atau orang yang dalam sakaratul maut ini sudah meninggal, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, takmidu ainaihi, yaitu menutupkan matanya, menutupkan matanya. Dari Ummu Salamah qalat, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk mengunjungi jenazahnya Abu Salamah. Waqad syaqqa basaruhu, dan mata Abu Salamah terbelalak, terbuka, fa'admadahu, maka Rasulullah SAW menutupkan mata tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innar ruha, sesungguhnya ruh, idza qubidha, apabila telah ditarik, tabi'ahul basar, maka mata mengikuti. Jadi ruh ditarik dari ubun-ubun, dari mulai kaki ditarik, ditarik, ditarik sampai ke mata, mata mengikuti arah ruh ditarik ini, karena diambil dari ubun-ubun, mata melihat ke atas. Dan ini tabiat, semua orang meninggal begitu. Mau yang banyak hutangnya ataupun tidak banyak hutangnya, sama semuanya. Dan Abu Salamah ini luar biasa, sahabat luar biasa, terbelalak juga matanya. Nah, nanti kalau itu tidak ditutup, bisa jadi fitnah, Nanti muncul jenazah makan riba, matanya terbelalak, enggak. Semua orang demikian, semua orang demikian. Karenanya ketika kita menghadiri jenazah dan ada terjadi seperti itu, maka kita segera melemaskannya dan menutup matanya tersebut. Sebab kalau dibiarkan lama, ini akan menegang dan tidak akan ditutup, akan sulit tertutup, dan ini akan menakutkan bagi orang yang melihat jenazah tersebut. Ya, maka hendaklah dia tutupkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, ada perkara-perkara yang disebutkan oleh fuqaha, para ahli fikih. Sekali lagi, karena pandangan manfaat maslahah, pandangan orang fikih itu berbeda dengan pandangan muhaddisin. Muhaddisin lebih melihat kepada riwayat, riwayatnya ada kerjakan, enggak ada tinggalkan. Tapi ulama fikih lebih melihat kepada kemaslahatan yang terjadi nantinya dan sebagainya. Maka ada perkara yang dilakukan oleh ulama fikih. Namun karena waktu tidak bisa kita selesaikan hari ini, maka kita akan sebutkan nanti di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di kita. Saya punya pengalaman pribadi, sewaktu simbah saya masih sehat, dia tidak pernah sholat. Akan tetapi semasa sakaratul maut, saya bacakan la ilaha illallah dan dia mengikuti. Bagaimana menurut Islam dan bagaimana bagi yang menuntunnya? Ikhwati azakumullah, sebagaimana sudah kita bahas dalam kajian-kajian kita, bahwa sholat adalah sesuatu yang utama di dalam Islam.
Ya, sehingga al-farqu bainal 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 islami wal kufri was syirki tarkus salah. Perbedaan antara orang muslim, orang musyrik dan orang kafir adalah meninggalkan salat. Artinya kalau dia meninggalkan salat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk kufur, kafir, musyrik, ya. Sebagaimana hadis tersebut. Namun ikhwati azakumullah, bisa jadi beliau ini salat, ya, tetapi tidak dilihat oleh kerabat-kerabat beliau, keluarga beliau, ya. Dia salat tapi di tempat-tempat yang lain yang sehingga tidak dilihat, ya, karena tidak ada orang yang bisa mengikuti ucapan la ilaha illallah di akhir hidup kecuali dia adalah seorang mukmin yang qawiyul iman, kuat imannya, dan biasa kalimat tersebut di lidahnya dan menjadi amalan dia. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah ala ma kana minal amal. Hadis sahih. Ya, barang siapa yang meninggal dan ucapannya adalah la ilaha illallah, bagaimanapun amal dia di dalam kehidupan dunia, dia masuk surga. Ya. Dia masuk surga. Ya. Ya, tentunya ini kelihatannya remeh. Orang hidup berzina, bermaksiat, enggak pernah sholat, tapi dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Apakah demikian? Tentunya tidak. Ya, tentunya yang dimaksud di sini adalah bahwa amalnya yang telah lalu itu, baik itu ada kekurangan, ada kelebihan, apabila dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu tanda Allah meridhai amalnya tersebutnya, sehingga dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karenanya apabila ada pertentangan antara amal dia dengan akhir ucapan dia, maka kita husnuzan beliau melakukan salat tetapi mungkin keluarganya tidak melihatnya, ya, wallahu alam. Jadi Allah tidak akan mungkin menggabungkan antara kekufuran dengan ketauhidan. Jadi dalam hati seorang mukmin, ma ja'alallahu lirajulin min qalbihi, Allah tidak menjadikan bagi seorang itu dua hati. Maksudnya kekufuran dan ketauhidan tidak akan bergabung. Apabila datang ketauhidan, kekufuran hilang. Apabila kekufuran datang, ketauhidan akan sirna, ya. Di sini tarkus shalah, meninggalkan salat, para ulama mengatakan sampai pada tingkatan kufur, ya, kekufuran. Dan kemudian akhir ucapannya la ilaha illallah. Maka kita husnuzan, ada amalan salat dia, cuman tidak diketahui oleh keluarganya tersebutnya, wallahu a'lam. Kemudian saya mau tanya, ada orang meninggal sebelum dibawa ke pemakaman, keluarga ini lewat dulu di bawah beranda mayat, apakah ini ada hadisnya? Maksudnya gimana, ya? Hah? Melompat. Oh, begitu, ya. Wallahualam, saya enggak tahu. Ya, saya tidak tahu apa, dan ini baru saya dengar. Ya. Mungkin di daerah saya enggak ada, mungkin di daerah sini ada kali, ya. Jadi apa namanya, salah satu keluarganya lewat di bawah keranda tersebut, menyeberangi begitu, ya. Wallahualam, saya tidak mengetahuinya, ya. Wallahualam, dan belum membaca ada hadis demikian. Ya, maka wallahualam, ya. Mudah-mudahan ini tidak ada, dan ini perbuatan yang diada-adakan. Ya. Mudah-mudahan, ya, karena saya tidak membaca hadisnya. Ya. Ya. Mungkin ada yang baca hadisnya, maka nanti disampaikan. Tapi selama ini tidak kita dapatkan adanya ini. Ya, baru kali ini saya baca, ya. Wallahu a'lam. Adakah zakat profesi dan ada berapa persen dari penghasilan? Apa hukumnya kredit mobil, motor dengan harganya jauh lebih mahal dari harga kas? Wah, ini kita jawab tidak ini?
Yang pertama sudah pernah saya jawab, zakat profesi tidak ada. Ya, zakat profesi tidak ada. Ya, baik di Al-Quran maupun di hadis. Salah satu yang diambil oleh orang zakat profesi adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wa anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan keluarkanlah zakat dari apa yang terbaik yang kalian usahakan, ya. Min tayyibati ma kasabtum, dari yang terbaik yang kalian upayakan, usahakan. Maka di sini para mufassirun, ahli tafsir sepakat bahwa yang disebut min tayyibati ma kasabtum, dari apa yang terbaik yang kalian upayakan, itu adalah zakat perdagangan. Ya, zakat perdagangan. Jadi profesi pedagang saja yang disebutkan di situ, dan itu yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengkias pekerjaan-pekerjaan lain sebagai sebuah profesi sebagaimana pedagang adalah profesi, maka la qiyas fil ibadah, tidak ada kias dalam ibadah, apalagi ini ibadah ibadah rukun, ya. Maka tidak ada zakat profesi tersebut. Ya, kalau ada orang yang ingin menetapkan zakat profesi hanya dijadikan sebagai standar untuk bersedekah, ya, supaya tidak bingung dia bersedekah, maka gajinya dia potong 2,5%, lalu dia infakkan, maka itu terhitung sedekah. Maka tidak boleh pemerintah atau orang yang berwenang dalam hal ini mengambil paksa, ya. Karena yang boleh diambil paksa adalah dari zakat yang memang ada dalam Islam, ya. Sehingga tidak boleh perusahaan langsung potong gaji karyawannya, atau pemerintah langsung potong gaji karyawannya. Ini tidak dibolehkan, ya, kecuali ada keridhaan. Dan ketika dia meridhakannya, maka itu termasuk sedekah, bukan zakat. Ya. Wallahu a'lam. Kredit mobil, motor dengan harga yang lebih mahal, bukan masalah mahalnya, tapi caranya. Ya. Kredit motor dengan cara leasing, finance yang lain, jadi dia ingin beli motor. Kemudian dia buka dompetnya enggak cukup. Akhirnya apa? Dia datang ke finance, pinjam uang. Saya pinjam uang untuk bayar motor, untuk beli motor. Harga motor misalnya 14 juta. Dia pinjamlah ke lembaga keuangan tersebut. Kemudian lembaga keuangan ini menyerahkan uang itu kepada dealer atas nama pembeli ini. Atas nama pembeli ini. Maka kemudian lembaga keuangan mengatakan, kamu bayar hutang kamu ke kami dengan tambahan bunga menjadi misalnya harganya menjadi 25 juta atau menjadi 20 juta. Tadinya 14 juta menjadi 20 juta, maka ini riba. Tidak dibolehkan. Dan hukumnya haram. Wattaqu minar riba, wattaqu ma baqiya minar riba. Takutlah kalian sekecil-kecilnya apa yang tersisa dari riba. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulihi. Apabila kalian tidak mau melakukannya, maka kalian siap mengumumkan perang kepada Allah. Siapa yang bisa menang perang melawan Allah? Tidak ada. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan cara murabahah. Dengan cara murabahah. Seperti apa murabahah? Jadi dia pingin motor, uangnya enggak cukup. Lalu dia datang ke seseorang atau lembaga keuangan, tolong Anda beli motor ini, kemudian jual lagi ke saya. Jadi akadnya siapa? Akad antara lembaga keuangan dengan pemilik motor. Langsung akad jual beli. Dia beli motor tersebut, kemudian dia jual lagi ke kita dengan harga 20 juta. Dia beli 14 juta, dia jual ke kita 20 juta. Cuman cara pembayarannya adalah kredit. Ya, dibayar setiap bulan sekian-sekian sampai selesai. Maka ini bukan akad pinjam uang, tapi akad jual beli. Ya. Kalau akad jual beli, maka halal. Dan inilah yang disalahpahami oleh orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, sehingga mereka mengatakan, innamal bay'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Kenapa? Hasilnya sama. Ya. Pinjam 14 juta, bayar 20 juta. Yang ini juga, jual beli motornya
14 juta, dia jual 20 juta. Sama tidak? Sama. Yang ini pinjam, yang ini jual beli. Ya. Yang pinjam riba, yang jual beli halal. Maka orang kafir mengatakan apa bedanya? Ya tentu berbeda ya. Karena kalau jual beli maka yang dijual belikan adalah barang, bukan alat tukarnya. Ya. Sehingga kalau memperjual belikan alat tukarnya maka ini tidak dibolehkan. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian adakah zakat jual beli rumah atau benda lainnya? Ya, akad jual beli, zakat jual beli yang dijual itu ada dua. Yang pertama ada barang yang gampang terjual setiap saat, seperti orang jual beras. Mungkin setiap hari ada yang beli gula, setiap hari ada yang beli. Maka ini zakatnya adalah per tahun, dihitung per tahun. Apa yang dihitung? Yang dihitung barang yang dijual. Ya, yang dihitung barang yang dijual, bukan keuntungannya. Barang yang dijual. Misalnya berasnya dalam setahun berapa dia beli beras tersebut? Apabila mencapai nisab yaitu 85 gram emas, yaitu pembelian barang itu sampai 50 juta ya, lebih. Kemudian ada keuntungannya, maka yang dizakatkan adalah barangnya tersebut. Ya, 2,5% ya. Dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau yang dijual itu adalah barang yang sulit laku ya, dan sekali jual nilainya gede ya, seperti jual mobil, jual rumah ya, kadang bisa cepat, kadang bisa lambat, maka zakatnya adalah langsung dikeluarkan saat barang itu terjual ya, saat barang itu terjual ya. Misalnya dia membeli rumah tersebut dengan harga 200 juta, kemudian ketika terjual dia jual dengan harga 500 juta, maka yang dia zakatkan adalah 200 juta tadi di 2,5% dari 200 juta. Jadi modal dari barang yang dia jual itu apabila sampai nisab ya. Tapi kalau barang yang dia jual tidak sampai nisab ya, modalnya cuma 30 juta misalnya, 20 juta dalam setahun, maka ini tidak ada wajib zakat perdagangan ya. Wallahu a'lam. Ada komisi. Oh. Iya, itu dibagi di semua. Kongsi itu sebetulnya tinggal dikurangin. Ya, tinggal dikurangin keuntungan yang dibagikan, dikurangi dengan zakat. Ya, mau dibagikan langsung keuntungannya, masing-masing mengeluarkan zakat 2,5%, sama saja hasilnya. Ya, sama saja hasilnya. Mau di awal dipotong 2,5%, baru dibagikan hasil keuntungannya tersebut berdasarkan sahamnya masing-masing ya. Baru nanti dia bayar sendiri-sendiri zakatnya ya, terserah, itu teknis saja, tapi totalnya pasti sama juga, mau dipotong di awal, mau masing-masing memotong, hasilnya sama ya, karena dihitung dari nilai yang didapatkan ya. Wallahu a'lam ya. Ada yang lain? Baik, saya rasa cukup apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.